Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, Mas Win. Di video kali ini, saya ingin memberikan tutorial tentang bagaimana cara menyembunyikan subscriber kita, teman-teman ya. Jadi ikuti aja langkah-langkahnya, teman-teman. Langkah-langkah di awalnya kita masuk melalui Google Chrome ya. Kemudian di sini kita ketik YouTube desktop ya. Desktop. Kemudian kita pilih pencarian. Kita pilih yang paling atasnya teman-teman. Dan di sini teman-teman sebelumnya harus sudah mendownload aplikasi YouTube Studio-nya ya. Oke. Kalau udah kita pilih lagi lanjut ke studio. Nah, ini dia teman-teman ya. Tampilan dari YouTube Studio-nya ya. Kemudian kita lihat nanti. Kemudian kita lihat di sebelah kiri ini. Yang paling bawah ini ada gambar roda gigi teman-teman ya. Dan kita pilih. Kemudian kita pilih channel. Di sini ada info dasar, setelan lanjutan, branding, kelayakan fitur. Kita pilih yang setelan lanjutan ya. Kita zoom ya teman-teman. Kemudian kita scroll ke atas. Nah, ini dia teman-teman ya. Jumlah subscriber. Jadi sini kita hilangkan aja teman-teman tanda centang ini teman-teman. Kita pilih atau klik. Kemudian kalau udah kita simpan ya. Sebelah kanan ini. Oke. Udah tersimpan. Kemudian kita cek di YouTube kita. Apakah benar-benar tersembunyikan subscriber kita teman-teman ya. Nah, benar teman-teman ya. Ternyata benar tersembunyi subscriber kita ya. Tidak kelihatan. Oke teman-teman, semoga teman-teman semua bisa mencobanya. Caranya sangat mudah sekali teman-teman. Sangat simple. Oke teman-teman ya, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.